Halo teman-teman, ini saya baru saja selesai membeli ini nih apa, ferry chloride. Ini saya beli 2 kilo ya, seperti ini mereka bungkusnya. Ini saya beli di toko ini ya, toko kimia. Ini si 2 kilo. Ini saya mau kasih tahu seperti apa bentuk ferry chloride itu yang biasa saya gunakan untuk mengecing. Sebenarnya banyak ya bahan-bahan untuk mengecingan yang biasa saya gunakan, ini yang berbentuk seperti ini ferry chloride-nya. Dan ada juga yang berbentuk cairan. Tapi di video ini saya mau mengupas seperti ini ferry chloride yang biasa saya gunakan, dia seperti bongkahan batu ya. Seperti bongkahan batu agak keras. Nih, kita larutkan dulu di air nih, kalau sudah kena air nanti dia panas ya, berasap. Tuh, bisa teman lihat kan berasap ya. Itu airnya menjadi panas. Harus cepat-cepat kita cuci ya. Kalau tidak dicuci nanti bisa gatal. Kita cuci pakai air saja sudah cukup. Ini kita larutkan dulu di air ya sebelum perendaman untuk pengecingan plat. Oh ya, untuk harganya ini yang saya dapat yang bagus ya, ini ferry yang bagus. Ini saya dapat per kilonya 55.000. Seperti ini. Ya agak batu, agak seperti batu ya, panas ini. Enggak panas, panas banget sih, kayak air mendidih enggak. Ya hangat-hangat seperti itulah. Kita tunggu sampai dia larut ya. Agak keras ini, saya tusuk juga keras. Kita larutkan dulu. Oke, habis ini aja videonya. Nanti kita lanjut lagi ya.